Innallaha sa'akuna pasarajun Allah Ta'ala lam yaj'alni lahanan. Panika tak tetiaki pasarajun Allah ni dak kasengkok lahanan selahan lahan orang sebiasa salah dalam mengucang. Ikhtaro li khairal kalami. Amin lah pasar Allah li untuk sengkok khairal kalami dak paling bagus debu kita bihi kita bahu Al-Quran nyata nak kita tempat Allah Al-Quran nyata nak Quran. Ini keutamaan Al-Quran. Buat Rasulullah ni kak afsahu man nataqa bidot. Paling fasih nak orang Arab. Orang Arab ni ke paling fasih nak orang. Dalam bahasa penjelasan dan semacam mak Rasulullah paling fasih nak orang. Inna Allah sangkuna pasalanya Allah Ta'ala lam yakhluk pada kata tetiaki Allah khalqan nak makhluk huwa tining Allah huwa tining makhluk khalqun apa ghadu panika lebih etukani ilahi muku Allah minat dunia tiba dari itu wa ma nazara bantah ngulati Allah ilaha dakatunya mundhu khalaqaha mulai atatiyaki wa sallallahu ilaha dakatunya budan kalab karena bekel becik lah ya kan dikak sakitunya ini karena tunya kak dintah ujian cuman karena tunya banyak masasat dek koreng maka kak dintah saya maksud benih polan etatiyakin sebagai ujian anna Allah tetiyaki manasanika liyam luwakum ayyukum ahsanu amalah di antara bentuk ujian tunya kak dintah sebeda zina beda zukhruf dan kele cuman ketika makanya kak dintah berjelas lianna abghadal khalqi ila Allah anna sepaling ikabaci ibi Allah nikah man adhalla awliya'ahu wa syaghala ahbabahu wa sarrafa wujuha ibadihi an napa saya ikabaci ibi Allah orang saya nyebab aki malalai dak kusti Allah dari kabula-kabula agak titunya can lambak kembang konsepnya kembang ketika beda hadis saya hanya ledak ke tunya tunya saya malalai karena tak sekapin tunya beda tunya ganti tunya na Sayyidina Uthman ibn Affan tunya na Sayyidina Abdurrahman ibn Auf inna Allah saku napa sarajun Allah Ta'ala lam yadak da'an illa wadu'a lahu syifa'an tak anyabab pasal Allah da'an da' penyakit illa wadu'a angin anyabab pasal Allah lahu ikan dia kita syifa'an da' obat fa'alaikum maka anat tabna ba'naka pi bi'albanil baqar kalaban banyak-banyak sunnah sabih fa innaha maka sa'ungku napa napa susu nasape tarumuh panika makompol panapa susu nasape mingkulis syajar dari saben-saben kajuan berarti percetakan untuk membuat obat ekakan sari-sari dari rebo dari apa ekakan ekalak sebab ke susu lapa ada sampeyan ke bayi obat eceling bi penelitian hari mengandung ngariah ke bayi pil hari mengandung hari bisa sampai proses-proses ke bayi susu hadis sun sahih oh Imam Ahmad ya susu nak sampai lah manfaat apalagi susu nambu makan tak buahmu inna Allah sangguna basar Allah Ta'ala lam yunzil panika tak noronaki Allah Ta'ala da'an da' penyakit illa anzala angin noronaki Allah lahu ikan di'yang kida'in syifa'an da' kaopat illa al-haram angin haram al-haram jompo orang tua ijen tua tak kira jen tak kira jen sehat makun jen loyo. Waalaikum maka tetap na benegapi bi albanil baqar kalaban banyak-banyak susu na sape. Fa inna maka sa'kun albanul baqar tarummu panika makompol albanul baqar min kulli syajar dari sapan-sapan kaju. Kan bunda. Inna Allah sa'kun apa sarajun Allah Ta'ala lam yunzil panika ta nurun ki pasara Allah da anda penyakit illa anzal angin nurun ki Allah lawa kan tidak da anda ka ba obat ahli maoning huda kai sobat man pasar orang ahli masih oning pasar man huda obat wajah ila ban la oning huda kai sobat man pasar orang jahila sebutu man huda obat illa sama angin asab wa wa batika sab al maut panika pat ada obat mun beda orang saya tak mate raja-raja seki-soki tak ada kira mate lamba Allah Allah yarham Raja Abdullah oh, paling sokin sokin dengan Saudi dobak ke Amerika dobak ke apa tengah dan ikan besar ke ikan kapi mati ada dengan itu jenis saya lebih pasti ada yang mati ada orang soki lagu di malam bisa miskin orang miskin lagu di malam untuk sukses bisa orang tak kira mati ada mati-mati kapi cuman pertanyaan nah bila saya mati ya ini kayak kalau pak lo oning pan ngatelak saya tindatin, ngatelak saya denggan, dan ngatelak saya burlebur, kekayaan, apa lupa saja mati ya. Lupa. Maka ingat kabateh termasuk pendorong ingat deka akhirat. Inna allaha sa'ongkuna basar Allah Ta'ala lam yuharrim hurmatan. Al-Fatihah surat Yasin.